Buya Zainal Abidin Hanif dalam 54 tahun Sanggar Sastra. Terus mengalir 54 tahun seperti baru kemarin menimang di kemudaan ya. Lihatlah, mekar terus, bersahut terus, hijau terus pada daun-daun yang lentur hijau. Dihembus angin fajar, tidak pernah siang lagi, tidak pernah sore lagi. Hembusan bayu dari langit selalu pagi, mekar dan subur. Karena yang mengucapnya bening, putih, teduh, damai. Dalam talenta yang Bikol bin Salim, semekar bunga, cinta dengan Tuhan. Puisi selalu religi. Tapi jangan terkejut. Kelahiran ini taruhannya panas. Namanya dulu Gelanggang Sastra. Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat PKI. Ngasuh diintip-intip. Selalu di studio mati sedang siaran. Muhammad Nu Ishak Burai, redaksi pertama Sanggar Sastra, dituduh orang lekra. Ngasuh sebagai warasatul ambia. Sudah dibuat. TAP MPRS nomor 25, MPRS 1966, Jenderal yang 7 orang menunjuk lubang buaya tempatnya di bumi. Teruslah. Semekar bunga di tangkai hijau. Mekar. Mekarlah. Harumi persada bunda. Dan akan banyak pengganti kita. Sebab bunganya tidak pernah layu. Semua kita akan mudik ke dusun. Ke dusun kakek kita. Adam dan Hawa. Akhirat dan surga. Demikian